Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menghadiri apel Banser NU di Lamongan, Jawa Timur. Dan di hadapan ribuan kader NU se-Jawa Timur tersebut, dirinya berpesan agar Banser turut bersatu menjaga NKRI. Rabu sore, calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin tiba di lapangan Desa Bayubang, Lamongan, dan di mana kedatangan cawapres nomor urut 01 ini dalam rangka menghadiri undangan apel besar kesetiaan kader Banser dan Gerakan Pemuda Ansor se-Jawa Timur. Di hadapan ribuan kader NU tersebut, cawapres Koalisi Indonesia Kerja tersebut menyampaikan capaian pemerintahan Jokowi JK terutama di sektor investasi dan ekonomi. Tak hanya itu, Ma'ruf juga berpesan agar Banser dan GP Ansor ini turut menjaga keutuhan NKRI dari gangguan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, pesannya kepada Banser supaya dia selalu waspada, siap menghadapi berbagai tantangan, terutama ikut mengambil peran mengawal keutuhan bangsa. Supaya jangan ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba, ingin memecah belah, dan provokasi terutama menjelang pilpres.